Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang budiman, Abah Guru Sekumpul atau yang memiliki nama panjang Kyai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani merupakan seorang ulama besar dan tokoh karismatik dari Banjar, Kalimantan. Ulama yang masih zuriyah Rasulullah ini sangat terkenal dan beliau mendidik masyarakat dengan sangat sejuk, santun, dan mendamaikan hati. Dalam suatu kesempatan, beliau pernah mengatakan tentang keistimewaan air hujan untuk segala jenis penyakit. Sebelum membahas tentang hal ini, silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya. Mohon doanya semoga saluran ini bisa berkembang dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Amin. Baiklah pemirsa yang budiman, Abah Guru Sekumpul pernah mengatakan, lamun hujan di malam Jumat atau di hari Jumat, yang banyunya atau airnya langsung dari langit, yang langsung masuk ke wadah, airnya tidak kena atap, maka kita ambil air hujan itu sembari bacakan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallah, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas, maka airnya itu jadi obat semua penyakit. Banyu atau air hujan itu asalnya dari surga turun ke langit. Begitulah pesan dari Abah Guru Sekumpul. Nah, mulai sekarang, jika Allah menurunkan air hujan di malam Jumat, manfaatkanlah air tersebut dengan sebaik-baiknya. Seperti yang telah disampaikan oleh Abah di atas, insya Allah, Allah akan memberikan keberkahan dan rahmatnya melalui air hujan tersebut. Demikianlah pemirsa yang budiman, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.